Oke, bahagia, senyum, damai, bahagia, ya senyum, tahan, tahan, satu, dua, tiga, empat, push up, catat nih di kamera, bukan jelek, senyum, tiga, empat, ambil, satu, dua, tiga, empat, bahagia, bukan senang ya, tapi bahagia, indah, ini bukan rekayasa, indahnya alam, oke, damai, kakak. Buka lah. Open the door. Aku mau mencari ini, mencari seorang artis. Artis yang memerani seorang ibu. Ibu yang agak tua, berkemungkinan ya. Ibu tengok film di TV apa segala, mungkin ibu berkeinginan dan juga mungkin jadi bintang yang ada di TV itu. Orang ibu apa? Kenapa ibu duduk-duduk aja jadi di sini? Ada tugasnya. Yeah. Kalau aku bang, aku rasa nggak ada yang mau, nggak mau di ibu-ibu kalau diperankan baik kemoni. Tapi kalau ya, kalau kita bawa ada ketua abang, tapi kita bilang ibu peran ibu sebagai itu. Tapi kalau dia di rumahnya itu dibilang itu, masa takut itu takutlah dia bilang, oh dia orang PKI pula dia abang. Sebetulnya banyak yang mau. Banyak mau orang-orang ladang Ana banyak. Lewat kita kesana aja. Sini nggak bisa. Sini, di sini kan PKI kali dulu sini banyak. Ini Ana ini yang ini siapa? Ah, Pat, coba. Jangan takut kalau harus berani. Ya. Jadi. Dicari beberapa ibu-ibu yang punya anak keluarga dan ibu dianggap sebagai istri seorang PKI. Jadi ibu di situ menghalang-halangi bagaimana rumah itu tidak terbakar, bagaimana akhirnya rumah itu terbakar. Maka ibu nangis sama anak ibu berpelukan, pokoknya ibu sambil meratapkan berpelukan sama anak yang jelek gini nih. Bu.
Mama, rumah kita terbakar, Ma. Ah, Mama, Mama, rumah kita terbakar, Ma. Aduh, Mama, rumah kita terbakar, Ma. Ma, Mama, Mama, rumah kita terbakar, Ma. Begitu. Dan kau malu kena tetek pun gak apa-apa. Orang kau masih anak-anak. Ya? Yeah? Oke? Okay. Hah? Eh, habiskan rumahnya. Hancur. 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 Hancurkan rumahnya. Hancurkan rumahnya. Hancurkan rumahnya. Habiskan. Habiskan jalan. Habiskan jalan. Hancurkan. Hancurkan. Terus. 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 Berata. 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 Ayo. Ayo. Berata. 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 Ayo. 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 Terus. Berata terus. Beratap terus, beratap terus, beratap terus. Oke, ya, ya, cut, 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 cut. Kita coba buat melalui layar lebar, buat apakah sepertinya layar kecil lah, apa sebagainya lah begitu. Tapi kita harus tunjukkan. Bahwasanya inilah sejarah. Inilah dia. Inilah kita. Iya kan? Pada yang tahun berapa orang akan ingat. Tidak seperti film-film besar seperti Rain Organization, Paramount, ya MGM, kita yang sederhana melangkah dengan melangkah step demi step, setapak demi setapak untuk mewujudkan satu contoh cerita yang pernah kita lakukan pada usia muda kita. Permisi ya. Iya, ya, Pak. Iya, ya, permisi ya. Mungkin ya banyak hantunya, karena di sini tuh banyak manusia yang dihabisi, yang mati nggak wajar lah sih, yang mati yang tidak wajar. Datang sini sehat, sampai di sini dipukul mati, ya kan? Dibuang, diseret-seret, dibuang. Kalau dulu kita main pukul, pertama itu datang kita main pukul, itu kan darah banyak. Di sini kan darah banyak ini kan. Jadi karena kelewat banyak, darah itu kan bersihnya kan bau, ya kan? Jadi cara untuk jangan keluar darah itu inilah pakai sistem ini. Ya, saya peragakan boleh kan? Boleh. Boleh ya. Seperti ini tiang. Tahu kan? Ini tiang ini diikat kawat. Nah, itu duduk aja sini lah. Mereng lah sana. Nah, ini peragaannya yang mesti diperagakan. Beginilah caranya supaya jangan darah itu terlalu banyak, tahu kan? Jadi saya menghilangkan itu, saya usahakan dengan musik enak, saya bisa nari, iya kan? Bisa happy, sedikit alkohol, iya kan? Sedikit marijuana. Sedikit inex, apa namanya, estesi, sudah siap, minum, fly, kita pun happy tuh, caca.
aneh ya. Ta 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 kita tirata di kita tap cara ririndap ta ti 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 ta he he ha Jorge kita ti ti. Banyak kali pula kau mampu. Ya, nak? Baca kau ke mana? Hah? Berapa tinggi? Ya? Tinggi? Tinggi, 1.63. Luang Kongo, PP. Iya, iya, iya. Pernah dengar kan? Tak, ya. Medan Bioskop dulu. Sekarang kau dia gel tawa lah ni, kam. Dia ini juga suka joget ini, joget. Joget di sentral. Dulu sentral dulu ada joget asal sudah habis maghrib, dia suka joget di, di. Dia ini orang yang ditakuti. Orang yang berani sama dia cuma saya, karena dari kecil saya sudah dia jaga. Jadi waktu saya sudah SMP, SMA, yang berani sama dia cuma saya aja gitu. Karena saya tidak anggap dia preman, ataupun saya tidak tahu kebesaran dia. Cuma karena orang saya dengar nama Anwar Kongo itu sudah seram. Mengapa seram? Oh ya, dia ikut. Kita senangnya sama dia ini, lantaran kecil tuh badannya bulat dia. Gumuk, liar, loncat sana, loncat sini. Hari ini anak cucu mereka bangun. Yang mencoba memutarbalikkan sejarah. Ada yang tulis, aku bangga jadi anak PKI. Ya, saya pikir ini tidak akan lama, karena juga nanti rakyat akan bangkit. Ajaran komunis itu tidak bisa diterima di Indonesia, karena di sini banyak istilah orang preman. Saya banyak lihat nilai positif juga dari preman. Preman, preman ini kan bahasa Inggris. Freeman, lelaki bebas. Ya, orang muda itu ingin bebas, ingin berbuat walaupun dia salah. Tapi kalau kita sudah tahu genetik dia, kita tahu jiwa dia, kita tahu semangatnya, tinggal ngarahinnya aja. Preman ya, namanya preman dulu. Lapangan kerja tidak ada. Jadi menghalalkan segala cara hanya untuk perut, untuk cantik steady, ya kan? Dulu di sini adalah bioskop, di mana saya sering cari makan. Saya selalu berdiri di sini sambil nampang, mencatut karcis. Kalau orang banyak, saya catut karcis. Makanya begitu masuk pada tahun komunisnya yang ingin berkuasa, mulai masuk koran. Tidak dibenarkan film-film Amerika masuk. Ya kan, dia musim dikurangkan peredarannya.
kita sebagai preman pun susah cari makan. Karena ya, penonton nggak kan? Ada. Karena penonton nggak ada. Kalau film-film dari Amerika, film-film Hollywood, rame. Jadi kalau sekiranya tidak ada, preman tidak dapat uang. Nggak dapat duit. Makan malam, mulia, wah. Nyamping ya, nyamping. Kalau kita menonton film-film gembira, film Elvis, kadang-kadang kita keluar dengan muka ceria, selalu goyang badan, tangan. Selalu tangan, kaki, sambil ikut, sambil sur, sambil ada goyang ini, goyang itu. Kadang-kadang cewek pun lewat pun kadang-kadang sambil sur, berdiri, ya kan? Kita nggak peduli. Inilah kantor pemuda Pancasila. Dan disinilah selalu saya menghabisi nyawa orang. Kadang-kadang tidak begitu sadis, duduk. Lihat dia periksa pun enak. Kadang-kadang kasih rokok dulu sambil goyang-goyang, sur, ketawa. Sepertinya menghabisin dengan gembira begitu. Dulu masih mamak saya hidup, kadang-kadang waktu saya berteriak, mamak saya yang duluan dangan, dia yang duluan, dia bangun nih saya. Itu makanya kalau mau tidur cuci kaki, berdoa yang bagus-bagus, jangan terus tidur, begitu dia bilang. Saya sadari bahwa saya mimpi jelek saya itu datangnya semata-mata hak dari pekerjaan saya yang mengerjakan orang yang tidak menginginkan dia mati. Saya paksakan dia harus mati. Mengapa engkau termenung, oh adikku mata minggu? Kau termenung, oh aning bermati bingung. Wah, bintang. Bintang apa, Bang? Kau jadi bintang, kan? Bintang apa, Bang? Tapi petunjuk. Aku kan jadi bintang kau kita tengok. Hebat dia. Akan petunjuk-petunjuk abang ini. Ini bintang. Yosua, ambil foto tu. Itu mertuanya, Sarwedi. Batu. Akan saya perkenalkan satu-satu. SB. Seperti itu dengan presiden juga. Gus Dur. Wiranto, calon presiden. Tiga-tiga calon presiden. Panglima Angkatan Darat. Ini presiden juga. Dengan Pak Aswarto. Bang Ibrahim sini bukan dikenal di Sumatera Utara. Tapi di pusat juga. Tapi kita sebagai pemuda tetap melindungi abang kita. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, rezekinya bagi-bagi, sikit. Ya, kalau bisa minta banyak. Dari London kan? Iya. Bagaimana cara Bapak memeriksa komunis di kantor redaksi waktu? Dia tetap mengikuti tentang informasi. Setelah mereka dengan mendiang dana tahu semua informasi apa tujuan ini itu, bersalah kami tingkat ambil, kita habiskan. Pak Ibrahim ceritakan hubungan Pak Ibrahim dengan Anwar Kongo waktu itu. Sama siapa? Perasaan Pak Ibrahim sama Pak Anwar Kongo waktu itu seperti apa? Ini tuh bukan dia. Ada puluhan, bahkan ratusan orang sama dengan dia.
Jadi nggak bisa satu orang itu tidak. Dia kan hanya satu dari puluhan orang. Jadi masa saya bisa pikiran sama dia? Tidak. Waktu Bapak memeriksa orang-orang komunis di kantor redaksi, pertanyaannya seperti apa misalnya? Kita tanya ini, apa jawabnya? Sikit-sikit kita tambahlah, sesuai kepentingan kita kan, menghantam komunis. Karena sebagai orang koran, kita bangun perasaan masyarakat benci pada dia. Itu saja, sebagai orang koran. Waktu itu, hubungan dengan Kodim seperti apa? Sama apa? Kodim. Kodim kita nggak ada hubungan, cuma kita tangkap itu anak-anak pemuda rakyat, sudah dihabisi, diantar ke Kodim. Luka-luka, setengah mati, diserah ke Kodim, Kodim nggak mau. Apa kata Kodim? Alah, kalian buang aja lah ke sungainya. Masih ingat waktu itu Kodim persisnya bilang apa? Itu bukan saya, itu kan anggota yang ngantar. Masa saya ngantar ke sana? Masa saya ikut membunuh? Nggak perlu saya, kan? Saya main gini aja sudah lewat. Sekali lagi perlu kami sampaikan kepada seluruh kader pemuda Pancasila. Gambar ente lama-lama waktu awalnya kali. Enggak, dibikin CD aja, DVD, nanti dibagi lagi. Gitu ya? Ada foto-foto lama tuh. Foto-foto lama tuh. Ini masih ya. DVD. Buat bubes nanti dibagi. Semua kader pemuda Pancasila di Sumatera Utara ini adalah pahlawan-pahlawan. Dari mulai memberantas komunisme, adanya nanti lagi neokomunisme, adanya ekstrim kiri, adanya orang-orang yang ingin mengadakan satu perpecahan atau disintegrasi bangsa, bukan hanya tugas tentara dan polisi. Kita, pemuda Pancasila, kita harus mengambil keputusan. Ini adalah satu perbuatan yang membahayakan bangsa kita dan kita harus bertindak. Dikatakan pemuda Pancasila ini organisasi preman. Kalau pemuda Pancasila preman, saya lebih preman daripada orang yang ngomong itu. Pancasila! Iya. Bagaimana cara pemuda Pancasila menumpas komunis? Oh ya, bunuh-bunuhan. Itu yang terjadi pada waktu itu. Saya boleh pukul dulu ya. Oh, sekarang kita sudah kebablasan. Kita sudah overlapping demokrasinya. Demokrasi yang tidak jelas, pakai demokrasi apa? Tapi memang waktu masa Orde Baru, saya rasa stabilitas itu lebih baik pada waktu Orde Baru. Baik dalam ekonomi, keamanan.
Apa itu? Baru makan gini-giniin perutnya keluar nih. Biar mampus. Preman itu free man. Terus dia mau ya enjoy their life on their style gitu. Relax dan Rolex. Masih kurang boleh. Kamu di itu kamu pasti ada tai lalat di sini. Di sini pasti ada tai lalat. Pasti ada. Kau kalau kalah kau kusuk badan aku. Dan bola jangan sampai kebanting. Berdirinya kau harus lihat step step kaki itu. Ya, makanya aku perhatikan juga step kaki. Lihat aja orang. Bagus sekali kan? Dia terstrike, tusuk ya. Kalau spin, nggak usah. Oke. Saya bisa bilangkan bahwasanya di sini itu mungkin ya banyak hantunya. Sampai di sini dipukulin mati. Iya kan? Dibuang, diseret-seret. Dibuang. Ini paling banyak hantunya. Itu duduk aja sini lah. Karena pada waktu dulu saya itu nggak pernah pakai celana putih, nggak pernah saya pakai celana putih. Saya tetap pakaian hitam gelap dia, coklat putih ini kan, ini pakaian piknik ini. Saya kalau situasi begitu saya kan harus dengan alkohol ya. Sikit, agak bagus sikit. Nah, kita. Acting itu harus keras dia. Beringas. Oh, ini kan tidak. Lepas dia kan. Tahu enggak benar aku. Saya yang salah itu. Iya kan? Salah. Al Pacino. Apa? Al Pacino ya. Itu salah seorang tokoh yang termasuk saya senangi. Kalau film-film cowboy seperti John Wayne. Itu saya punya bintangnya. Yuli, saya pikir cantik sekali dengan ini. Cantik. Ya, sesuai dengan. Sesuai. Ini apa ini? Ini adalah pengindahnya. Oh. Akan kita ikut yang lebih indah. Sesuai dengan bentuk ground-nya, ya kan? Coba saya pikir baik sekali. Kalau saya. Ini Big Boss, cocok ini Big Boss. Saya pikir ini baik buat saya. Ini saya. Coba bisa. Wah. Pas kali besar itu pas sekali Bang. Memang udah diukur. Lantas saya ambillah satu kursi, meja begini. Saya taruh tepatkan pas di lehernya. Di ujung meja inilah di ujung meja itu ya. Saya angkat dia, meja itu saya taruh tepatkan di tenggorokannya itu. Ini, masuk kepala sini. Ah, di sini masuklah kepalanya dia di sini. Ditekan, ya kan? Karena di sini tuh meja ini sudah dekat apa namanya? Pintu halaman kamar keluar. Oh, kamar keluar. Ah, jadi begitu ini sudah plaster ketutup, mereka duduk di sini. Sini duduk sini sambil mereka keluar melihat. Apa ngelihat keluar lah? Ngelihat ya? Jalan. Jalan, ya? Jalan sampai bioskop kan sudah ketutup. Disuruh lah. Inilah kita duduk di sini, Bang Naik kan. Sambil bernyanyi, bergendang-gendang. Halo, halo Bandung.
kota Periangan. Halo, halo Bandung, ibu kota kenang-kenangan. Sudah lama beta, kita berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Sudah padam. Udah pada, udah pada. Ayo kita geser. Udah, Bang, udah pada apa belum, Bang? Tekan dulu, Bang. Udah, Bang. Ayo geser. Apa? Oh, ayo geser, Alvin. Ya. Sudah kembali berkeringat. Oh, dipanggil lo. Bersih, Bang. Suntik, Pak, ya. Langsung, nih? Langsung. Lemas saja, apa lemas? Nafas biasa dari hidung. Masih bagus, kok. Banyak Cina-Cina di Medan itu yang bapak pergi dulu, berapa banyak. Saya dapat buku tebal sebegini. Itu hanya buku tebal aja tuh saya datangin. Lu mau bayar berapa? Lu punya anggota, lu punya ada si Allah. Jangan gitu, bapak. Gua sudah tua. Itu kita pakai, kita ambil, kita manfaatkan duitnya aja. Orangnya enggak kita kasih mati. Kalau yang enggak, sekalian enggak dihabisin lah dia. Orang dia mau enaknya saja. Udah dia buat salah, itu kita habisin. Agak bandar juga tuh Cina tuh. Kadang-kadang naik juga emosi orang-orangnya. Lagi macam Mbak di pandi bahasa Tionghoa pula. Ya, Mbak, ya. Aku punya perlu banyak-banyak minta bantuan, cukup kau mengerti sama aku sebagai kawan lama, ya kan? Kalau yang lain-lain tak mau aku buka kau tangsinya terus. Kabar lu, salam perlu dah, salam-salam lama, gak jumpa rindu juga. Iya. Tapi ini gini lu, ini perlu bantuan juga apa kau ini lu? Tolonglah, aku berulang kali aku minta tolong. Kalau sama yang lain nggak perlu tolong, langsung aku kasihin. Iya kan, pukulan-pukulan uppercut tuh ke perut tuh. Ya, oke, ini ikhlas. Kalau ikhlas aku bilang terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Aduh, siapa lagi mau kutembak nih? Kayaknya mau musyawarah nih. Ya mohon bantuan lo. Tapi mohon bantuannya nggak seperti biasa-biasalah, Acik kasih. Aku mohon sangat Acik bantu ya kalau dapat sebanyak-banyaknya lah dulu nih kali. Jangan lagi seperti biasa-biasa, kan? Cuman ceritanya nih. Lu kasih yang pola lu sekali ini, aku nggak mau lah. Jadi kalau segitu aku nggak pernah mau lah, Cik. Terus terang lah, aku nggak pernah. Aku tidak mau segitu itu. Iya, Cik, terus gitu nampaknya. Orang bapak udah kami anggap bapak. Cik. Tambah aja, Cik, tambah kami terima oke lah, Cik. Karena ini bukan untuk siapa-siapa, Cik. Ya. Acik hitung aja lah, Acik berapa di apa itu. Semangat yang ada di kalangan pemuda Pancasila, yang banyak orang seperti mengatakan preman. Preman itu adalah artinya orang yang bekerja di luar.
bukan pemerintah. Berasal dari free man. Ya. Karena itu free man dibutuhkan bangsa ini untuk membangun bangsa ini. Kalau semuanya ingin bekerja di pemerintah, penuhlah birokrasi kapan sampainya bangsa ini. Kita butuh preman yang melaksanakan jalan, artinya orang bebas, orang swasta melaksanakan jalan. Kita butuh orang preman yang berani mengambil resiko untuk berdagang. Pergunakan otot kita. Otot kita bukan untuk berkelahi. Walaupun berkelahi bukan hal yang tidak perlu. Sekali lagi, Pancasila. Pancasila. Merdeka. Harus mengatakan bahwa hari-hari besok adalah hari-hari tindakan. Film ini dibuat oleh pemerintah supaya rakyat benci terhadap komunis. Dari mulai SD, SMP, SMA harus dia menonton, diharuskan. Setiap tahunnya mereka harus berbondong-bondong menuju ke bioskop. Saya masih ingat, karena saya orang bioskop, dia berbagi dalam dua tahap. Kalau umpamanya anak SD, SMP, dia tentu duduk dia di paling depan. Ada yang sedikit trauma, sedikit ketakutan begitu ya melihat film. Tapi dalam diri saya tetap bangga. Karena apa yang dilihat anak-anak itu, saya telah dapat berbuat untuk menumpas, saya telah berbuat dengan lebih dari perbuatan itu sendiri. Berapa kali aku ada ngontak kau, tapi kadang-kadang sedang malas membukanya. Bagus kan? Bagus. Tapi kan nampak juga di dana. Nggak nampak, kawannya nggak nampak. Nggak nampak ya?
Pekong Lima, inilah di tempatnya di. Oh ya. Ini dia bersama di sini. Oh, kantor ya? Kantor yang kita kerjain itu semua. Semua yang paling banyak, aku bilang itu darah, kantor darah itu. Ini Medan Pos, tempat Ibrahim Sinik ini. Ibrahim Sinik, Medan Pos. Dan nah, ini. Ini Sungai Deli. Orang tahu asal nama Sungai Deli dulu tempat angker. Pas di tengah ayun. Tarik kaki dulu bawah sampai udah dekat kepala. Ini di sini nih. Mulailah ayun. Satu, buang. Buang, cantik jatuh jadi tip kayak parasut di jatuhnya. Pem katanya. Saya bayangkan Anda berdua membunuh sampai ratusan orang. Nah, tentunya saya ingin tahu pendapat Bapak mengenai film pengkhianatan G30S PKI yang terkenal di seluruh Indonesia. Kalau saya, itulah satu film itu salah satu yang menghilangkan rasa takut buat saya. Kalau buat saya, karena saya tonton film itu sehingga saya lebih berani. Kalau kau begitu ya? Iya. Kalau aku ada koreksi-koreksi, kenapa begini, gitu. Itu kalau pokok kayu sudah tumbang, labi-labi pun manjat. PKI kalau udah kalah, jahanam lah dia. Betul, betul. Kan begitu? Jadi ini semua lah disetel, lagu genjer-genjer. Karena genjer-genjer. Gerwaninya tarik telanjang ini segala macam. Itu yang kita pertanyakan. Apa memang begitu? Itu kerja cepat itu. Dua, kasih masuk ke dalam. Kami aja bubar. Kalau mengerjakan itu sebetulnya serba cepat. Kalau kita ngerjain itu serba cepat. Mana bisa tinggal juga. Takutnya kita kalau datang orang rame-rame. Tapi itu tujuannya bukan ke situ di tentang film di tentang keburukan. Nggak, film luar itu tidak. Yang penting kita punya film. Ini enggak ditanyanya tapi itu. Jadi ente pernah tahu yang nama Suaduan Sregar? Tahu. Yang mana itu? Suaduan Sregar. Dia asal cerita. Cerita, wah ini aku. Dulu sama awak mana ada. Suaduan Sregar, pernah dengar? Ya, kenapa itu boleh, Pak? Adi. Ini yang namanya Suaduan Sregar. Oh ya, pernah dengar? Pernah dengar. Dia salah seorang pengikut Ibrahim Sinik, cukup lama. Ibaratnya unta juga di Mesir, tapi nggak pernah jadi haji. Orang yang punya pencin, iya dia masih tetap seperti begitu juga. Sama halnya dengan saya. Duduk situ. Jadi kalau saya melihat PKI nggak lebih kejam dari kita, Gerwani nggak lebih kejam dari kita, kita lebih kejam. Jadinya kejam itu apa? Relatif lagi. Kejam itu beda dengan sadis. Beda sekali. Biasa. Enggak. Kata sifat itu. Enggak. Relatif lah. Sadis juga relatif. Enggak. Kalau sadisme itu sudah tabiat. Permainan kata-kata lah. Tidak. Permainan kata-kata. Interogasi tawanan komunis take 2. Action. Kita bagi-bagi areal tanah untuk petani-petani di sana untuk pertanian. Kita kasih bantuan pupuk, bibit, cangkol kita bagi. Itu dalam rangka menanamkan pengaruh komunis di daerah, saya pikir. Memang kita mau tunjukkan bahwa PKI lebih baik dari yang bukan PKI. Dari yang bukan PKI. Kenapa kalian terpengaruh memasuki organisasi yang terlarang? Waktu itu belum terlarang kan? Waktu itu belum terlarang? Belum. Belum lah. Mami lu belum. Belum. Enggak.
Mana putus? Dia kan sudah lemas. Putus macam ini. Kalau tadi putus ini. Sebentar. Sebentar. Jangan turun dulu. Kepala benjol kena bangku palanya. Aduh. Aku kadang-kadang berpikir balik, kalau aku jadi anak PKI. Jadi anak PKI. Bapakku disembelih, dibunuh, aku pasti sakit hati. Sakit hati. Normal. Itu sakit hati, okey? Sakit hati. Misalnya lah, bapakku kau bunuh. Aku sakit hati sama kau. Sakit hati. Kenapa bapakku kau bunuh? Lalu, aku kau larang sekolah. Kau persulit aku kerja. Kau persulit aku kawin belum susah. Ini yang perlu koreksi. Tapi pernyataan maaf terhadap itu belum. Belum ada. Sebetulnya apa sih beratnya? Pemerintah yang menyatakan maaf. Bukan kita, War. Kita ini apalah. Ini obat, War. Bana tahu sakit selama ini jadi berkurang. Bisa saling memaafkan. Tidak ada sumpah berbisik itu ya. Tidak sumpah kan, berbisik ya. Sekarang kan ada sumpah berbisik ya. Iya. Karena kalau dia bersumpah betul dia maki-maki, wah, tak ditangkap. Ditangkap. Sumpah berbisik ya. Buat saya di bagaimana akhirnya sering dulu ada gangguan sama aku dia pada waktu tidur karena mungkin ya. Waktu yang mengikat pakai kawat itu kan itu langsung awak lihat. Ya. Ya, itu kan langsung. Tapi kan banyak kejadian yang lain juga langsung. Iya, tapi kadang-kadang pada malam atau teringat mau tidur atau ini itulah menjadi gangguan itu. Perasaan dihantui itu datang pertama dari mental yang tidak kuat, batin yang lemah. Itu orang kita matiin dulu kan berarti dia sudah kalah. Waktu dia roh dan jasmani saja punya, dia sudah kalah sama kita. Sekarang kan dia tinggal roh. Dia lebih lemah lagi. Kenapa dia bisa menghantui kita? Tapi kalau kita memang merasa bersalah sama dia, ini pertahanan kita memang bisa buyar. Kau pernah ke dokter saraf? Karena kalau saya pergi ke dokter saraf, saya pikir saya itu sudah orang gila. Bukan. Psikiater itu bukan orang gila punya. Psikiater. Psikiater. Bukan dokter gila punya. Ahli saraf. Aku aja sekarang pernah ke dokter saraf. Tapi untuk stroke ringan. Karena itu menyangkut saraf. Jadinya kau kan itu gangguan saraf sebenarnya. Mimpi-mimpi buruk itu. Mimpi-mimpi buruk itu gangguan saraf. Andai kata masih ada, kau boleh coba itu. Dia kalau psikiater itu, War, ya, andai kata kau pergi ke sana, kau cerita, dia cerita. Kau cerita, dia cerita. Itu obatnya. Nanti dikasihnya vitamin saraf. Yang mana yang sakit dia? Gantuk sekali, nah. Gantuk sekali. Abang ngasih itu. Yang mana, bah? Yang pincang. Yang mana? Sakit kaki. Tak apa nak itu dia. Malas. Sayang. Udah jangan gituin tambah kasihan lah emak. Ya. Udah malas dia kakinya tuh kan lihat udah rusak dipukul Ami itu. Jangan diusir Mi. Kasihan dia kan masih kecil. Bilang maaf Mi, minta maaf ya Tek bilang. Ya, aku enggak sengaja, aku takut. Takut aku pukul. Aku enggak sengaja bilang. Takut. Maaf ya, Dek. Ami enggak sengaja, kuat-kuat. Maaf ya, Dek. Sambil pegang. Sengaja. Maaf ya, Dek. Gini kan dia, aku enggak sengaja. Gini kan dia, gini kan dia. Kepala ya, gini. Tadi duduk. Kau
ingat waktu pengganyangan Cina tahun 66? Kan daftar itu kan kelihatan itu, ngasih daftar. Iya. Daftar Mbak pergi, sepanjang jalan Sudirman itu kalau jumpa Cina, anak-anak kerjain. Jumpa Cina, anak kerjain, anak tikam terus. Enggak pasti ingat lah. Ada berapa puluh itu, tapi banyak lah. Banyak itu Cina. Asal jumpa, anak kerja. Anak kerjain. Jumpa, anak kerjain. Sampailah akhirnya ke jalan Asia. Di situ ketemu anak sama calon mertua. Kan dulu anak bercewek sama Cina tuh. Calon mertua, anak ingat lagi. Jadi double perasaan anak. Ini antara ganjang Cina sama ganjang mertua. Anak tikam juga. Karena Cina juga. Masuk ke parit. Anak kasih pakai batu bata tenggelam. Sekarang misalnya bahwa kasih mati orang itu kan perbuatan salah yang paling berat sebetulnya. Tapi bagaimana kita membuat cara supaya kita tidak merasa berbuat salah. Kita mesti meyakini satu alasan yang tepat. Jadi misalnya sekarang ada yang mengharuskan saya matiin orang. Kalau kompensasi-kompensasi atau akibat-akibat dari ini orang mati lebih bermanfaat kepada orang lain, itu bisa saja dilaksanakan. Dan dari satu sisi itu tidak salah. Nah memang sisi itu yang mesti kita yakinkan bahwa itu tidak salah. Sebab kalau benar sama orang belum tentu benar sama kita. Ini lebih menyebabkan banyak nih. Saya juga tadinya ada merasa takut. Aduh, mereka tuh pernah menang berat sekali gitu, Bang. Termasuk Bang Herman ya, Pak Anwar. Ada Bang Wim Berlan di situ katanya gini. Keluar, dikeluarkan saya baju. Dengan mereka gitu. Loh, mereka ikut main film saja heran gitu. Enggak sakit, Bang, ya? Enggak. Muka siapa? Tapi udah 9. Hah, weh. Ini, dekat ini, begitu. Action! Cut! Oke. Clever. Take two. Kamera dekat. Action. Sekali lagi turut kata saya. Atau Arit ini yang akan bicara. Arit ini Arit Tumpul. Sekarang matamu akan menikmati karat. Oke. Pas. Mana perusahaannya? Kasih Bang. Tapi kalau mau yang asli-aslinya, ya saya ceritakan itulah. Nah itu perlu dibikin itu. Karena kalau bikin cerita ini, kita jangan ngada-ngada. Kasih masukan. Gitu. Cuman agak sulit, Pak. Ini karena grosir pada waktu itu. Nah, kebetulan di satu daerah itu, dia Cina satu-satunya. Yaudah, ini jujur aja, Pak. Itu bapak tiri saya. Nah, jadi saya, Bapak Siabun itu bapak tiri saya. Jadi saya, walaupun dia bapak tiri, saya ikut dari, katakanlah dari bayi, dari kecil sama dia. Kira-kira 2:30, itulah digedor. Orang tua tiri saya itu kan. Tok, 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 tok. Bun, bun, katanya. Kata mama, ojo metu. Engko bahaya, jangan keluar. Keluar dia. Begitu keluar, langsung ada suara, tolong katanya kan. Udah terus nggak ada suara lagi. Dibawa lari lah dia. Dibawa. Ya. Udah kami pun nggak tidur sampai pagi. Umur berapa itu, Pak? Kira-kira 11-12-an gitu lah, mungkin 10 tahunan. Ya, udah apa lah, udah persis. Udah tahu. Udah, ini udah ingat kali lah. Dan itu nggak mungkin lupa ya kan. Jadi, mayat terletak, ditutup drum itu kan, Pak ya. Drum itu udah dipotong, jadi melengkung gini deh kan. Bagi dua deh ya. Bagi dua. Melengkung gini, inilah ditutupi gini. Sama drum itu, muka ditutup goni, kaki ditutup goni, yang satu kakinya gini.
Jadi pagi itu juga lah, nggak ada ini berani satu pun orang nggak berani dekat ini, Bang. Ya kami tanam kayak kambing aja di kilometer nol itu Bandar Pulau untuk menuju ke si gura-gura itu. Di situlah aku tanam itu, kami tanam. Berdua aja sama kakek, ya nggalin lubang gitu. Eret-eret mikul-mikul, berdua aja sama kakek itu. Nggak ada yang berani. Ya orang masih kecil kan. Terus masing-masing seluruh keluarga PKI dibuang. Artinya diasingkan. Kami dibuang ada namanya Pondok Seng. Di tengah, di pinggiran hutan. Makanya jujur aja, saya manusianya tak pernah sekolah. Yang begini-begini Bang, jujur aja. Aku cari sendiri nih Bang. Tak pernah aku sekolah, jujur aja. Untuk apa kita tutup-tutup kan? Nah itulah adanya. Mungkin nanti saling apa kenal cumana. Cuman kita janji nih Bang ya. Saya menyampaikan ini tidak mengurangi ya. Ini kita bukan koreksi, tapi hanya sebatas pembuatan film. Kita berjanji. Nah, tidak mengurangi apa-apa. Iya, yang ini sudah kita buat ini kan sudah di planning kan. Nah, nggak habis-habis ceritanya, iya, daerah ada sejarahnya kan gitu kan. Iya. Karena kalau itu kan sangat ruwet ya. Iya, itu memakan beberapa hari itu ya. Sini lagi. Coba kita usahakan supaya bisa ada kaitan-kaitan. Paling tidak menjadi motivasi lah. Ada kok yang dikasih rokok kok, kenapa? Ada. Ntar waktu dia duduk situ kasih rokok, kasih air dulu, udah takut. Ini orang sudah kita yakini PKI. Setelah kita simpulkan ini orang mesti mati, macam-macam yang reaksi. Ada yang mengaji-ngaji dia, mendoa-doa. Coba-coba, kira-kira berdoa. Tuhan, tolonglah begitulah, segala macam lah. Ada yang kumat kamit. Ada yang... Arahkan aja sama orang ini, sama dia. Ya. Seperti kumat kamit, berdoa. Mata kiri kanan, tunduk, serba ketakutan. Kamu harus mati atau kamu harus mati? Itu kan ada... Biasa-biasa aja. Kita periksa biasa-biasa. Kamu harus mati. Saya waktu itu berusaha kalau bisa dia ikhlas matinya. Menyadari dia memang mesti mati lah. Coba arahkan sama orang Dino. Cuman kira-kira? cara penyiksaan itu. Coba Dino sama Pak Nuar. Kau mau dengan ini? Mau kau dengan ini? Saya ngapakan, coba. Di mob? Iya. Yeah. Mau kau dengan itu? Mau kau dengan ini? Dengan lembut, dengan mengharapkan supaya janganlah. Kalau begitu, ambil kain, tutup mata. Kalau dia tidak mau, tutup. Ambil kain, tutup mata. Tutup mulut. Kalau hidungnya biar terbuka, nggak bisa napas nanti. Hidungnya. Mau sekalian mematikan, Bang? Mau mematikan. Coba, dan bisa kami praktekan. Kira beginilah ya. Jangan kuat kali. Kamu matikan betulan ini. Jadi kami sudah siapkan memang kawat itu memang dasarnya sudah itulah. Jadi setelah ditutup begini, itulah yang diputar, dia tanpa tahu. Sekuat-kuatnya dia enggak bisa anu, hanya mulut aja. Pam. Josh, Yosua selalu tanya sama saya. Kita satu kantor. Kenapa saya tidak pernah tahu? Dan saya akui, saya tidak pernah lihat kejadian-kejadian itu. Barulah sekarang saya sesudah kalian perankan ini, barulah sekarang saya tahu bahwa perbuatan ini sangat smooth. Sehingga kami sebagai wartawan yang biasanya disebutkan kuping gajah, yang pendengarannya cukup tajam sebagai wartawan, enggak tahu. Saya malah ini barusan dengar, Bapak tak tahu. Saya heran, karena biasanya kita punya pekerjaan itu bukan kita sembunyikan sama orang kita. Kalau Bapak sampai enggak tahu, saya heran. Ya, memang kita satu kantor, satu rumah, kok kita heran. Karena pekerjaan kita bukan kita dalam kota. Saya smooth begini, jadi enggak. Kejadian di atas itu, memang saya jarang sih naik ke atas. Baru satu kantor. Tapi pimpinan koran Anda sendiri ikut penyiksaan dan pemeriksaan. Iya, kata Ibrahim Sini. Tidak betul. Ibrahim Sini. Kalau Ibrahim Sini, kalau Arsatno, orang yang dijerat pakai kawat mati itu,
putusan itu dari mereka. Pusatnya kan Pemuda Pancasila, iya. Pusatnya di Raja Wali. Iya, memang tahu. Kan itu, secara logika kan itu. Iya. Cuma macam saya bilang tadi. Saya tidak bantah ya, Bapak nggak tahu, saya nggak bantah. Maksudnya kejadian... Apa Adi yang mau bilang tadi? Saya tidak bantah, cuman begini, Joshua, orang punya motivasi macam-macam. Bapak ini sebagai wartawan, sebagai penulis, menjaga jarak terhadap satu kasus bisa jadi. Begitu. Tapi secara logika, satu perbuatan yang bukan disembunyikan, rasa-rasanya nggak tahu itu ya... Tetangga pun tahu itu bisa jadi. Puluhan, ratusan itu mati. Udah rahasia umum. Minum kau dulu. Minum aja. Minum! Air putih itu, bukan racun. Minum banyak kali. Minum kau. Udah, minum. Minum aja. Minum. Kau bilang racun. Itu bukan racun. Minum itu. Minum aja. Segar, Koski. Kasih rokok. Rokok. Kasih rokok. Rokok. Kasih enak. Coba. Ya biar dia merokok dulu, tenang, langsung tanya. Tenang aja. Gue. Dikasih minum kok nggak mau minum? Buang rokok. Kalau boleh kami tahu. Tarik, buang rokoknya. Apa kira-kira kegiatan Bapak Ikat sehari? Ikat tangannya ke belakang, sambil dia diinterograsi. Apa ngadap ke muka? Akan mukamu. Kau dikasih rokok, kasih minum kok nggak mau. Tanya lagi kegiatan. Oke, apa kegiatan Bapak sehari-hari? Aku isanya. Tolong apa? Tolong apa? Dan rakyat yang Anda pengaruhi, yang masyarakat Anda pengaruhi, hanya sebatas keluarga. Tutup aja matanya ini ya. Oke. Makanya kita habisin aja ini. Tunggu. Tunggu, Pak. Kalau boleh, tolong titip pesan kepada keluarga saya, Pak. Oke. Silakan. Kalau boleh, atau kalau boleh, Pak, saya akan bicara langsung kepada anak dan istri saya untuk yang terakhir kali, Pak. Itu tidak mungkin. Itu sangat tidak mungkin, Pak. Ya, oke. Tarik. Ya, tarik. Sampai terkulai kepala. Terkulai. Jatuh. Kepala. Bungkus. Oke, tarik ke bawah. Cuma ini, kalau saya melihat ya, kalau sukses kita bikin ini film, menyatakan bahwa film G30 SPKI yang dulu, PKI kejam, tidak kejam. Yang kejam tuh kita. Kita yang kejam. Kalau sukses ini makanya film. Makanya aku... Ini yang perlu disadari, sebab kita segala langkah kita harus kita sadar. Harus kita sadari. Ini bukan masalah kesangsian. 40 tahun juga sudah, apa namanya, dari luar saya. Sudah tidak ada. Tapi bukan masalah itu. Masalah image. Di dalam hati masyarakat. Ah, gak benar. Kan betul itu dugaanku dulu. Gak mungkin PKI gitu. Ternyatanya mereka lebih... Lebih sadis, lebih kejam. Bukan untuk kita. Tapi untuk satu sejarah. Penilaian satu sejarah berbalik. Bukan 180, 360 derajat itu berbalik. Kalau sukses kita memerankan ini. Tapi mengapa mesti sejarah itu disimpan-simpan? Orang belum kenyataan memang begitu. Itu memang yang diminta. Bukan. Hasilnya keyakinan luar, keyakinan saya selama ini tidak benar. Bukan PKI yang kejam.
Iya, memang itu ya apa? Saya sendiri sependapat, kan saya udah bilang. Tapi tidak semua kejujuran yang dapat menjadi konsumsi publik. Saya percaya Tuhan pun juga punya rahasia. Kita sadar gali sekali, kita kejam. Oke, jadi udah ada statement. Nah, jadinya itu yang perlu ku informasikan Mama. Macam mana menelannya, mencernanya, silakan. Oke. Bukan maksud saya membuat keadaan tidak nyaman, tapi saya ingin kembali ke pernyataan Bapak. Dengan alasan perang, Bapak tidak dihantui seperti Anwar, tapi Konvensi Jenewa tetap menganggap yang Bapak lakukan sebagai kejahatan perang. Belum tentu kita sependapat sama pengadilan internasional itu seperti yang saya katakan tadi. Bush waktu kuasa, Guantanamo, benar. Saddam Hussein bikin pembunuh massal, senjata pemusnah massal. Itu kebenarannya, Bos. Kebenaran itu ternyata tidak benar. Jadi bisa jadi itu Konvensi Jenewa juga kebenaran waktu sekarang Konvensi Jenewa. Besok ada Konvensi Jakarta. Itu Jenewa punya kita buang. Itu definisi-definisi kejahatan perang. Itu buatan orang yang menang. Saya pemenang. Saya mesti bikin juga definisi kejahatan perang. Saya tidak perlu ikut definisi secara internasional. Dan ada yang paling penting lagi. Tidak semua kebenaran itu baik. Ada kebenaran yang tidak baik. Antara lain kebenaran untuk mengungkit persoalan. Biarpun benar sekali itu persoalan diungkit-ungkit, tapi itu tidak baik. Tapi Pak, bagi jutaan orang yang anggota keluarganya dibunuh, ya. Bagi mereka kan, kalau kebenaran bisa diungkapkan, itu baik. Ya silakan. Pembunuhan pertama itu Habil dan Kabil. Kenapa soal PKI yang dibunuh? Yang repot. Orang Amerika bunuh. Orang Indian. Ada apa enggak diadili? Adili dong. Saya menganggap kalau cerita lama mau dibongkar-bongkar kembali itu berarti mengajak perang. Kita siap perang. Kalau memang dunia ini mau perang terus-menerus, kita siap. Kalau kita dipaksa untuk perang, kita siap. Bagaimana kalau Bapak dibawa ke Den Haag untuk diadili di pengadilan internasional? Oh, dalam keadaan sekarang? Iya, dalam sekarang. Misalnya kalau... Saya siap. Kenapa? Padahal saya tidak merasa bersalah. Kenapa saya siap? Wah, saya jadi terkenal loh. Saya bukan siapa-siapa. Saya siap itu. Tolong bikin supaya saya dipanggil itu ke Konvensi Jenewa. Ya, lebih hot. Lebih hot. Slow-slow aja lah. Ya, suka saya. Cuci mata. Sehat buat Nenzo. Orang mau nonton James Bond-nya apa? Aksi. Iya kan? Orang mau nonton film Jerman apa? Kekuatan dan sadis. Loh, kita juga bisa membuat kesadisan yang melebihin daripada melebihin daripada perbuatan-perbuatan film Jerman. Saya bisa satu contoh aja,
Mungkin dalam film lain belum pernah ada yang mau tarik-tarik leher begini. Yang motong sampai itu. Kecuali di Algojo, kerajaan-kerajaan, itu ya. Lain. Ya kan? Kita langsung membuat. Kita langsung. Hatiku selalu ingin bertemu. Yang jelasnya belum pernah dilakukan oleh negara-negara lain. Cara yang bakal kita bikin. Kita bisa mendatangkan penonton sebanyak mungkin. Humor, ya kan? Tidak boleh tidak, mesti ada. Percintaan? Ada. Karena kalau orang menonton itu secara tegang aja, tanpa ada menghibur, itu semua susah. Wangi kali kau, Man. Ya? Untung bawa. Kalau tidak, tahu bau apa kau. Ya kan? Tapi sampai sana itu kembalikan nama saya, Man. Kerja bukan diambil itu, Man. Karena nama saya itu minyak wangi dulu saya sering pakai. Nah, pakai kau hanya untuk pakai, bukan untuk memiliki. Nanti kembalikan nama saya. Saya tahu. Dulu aku pernah pakai minyak wangi. Namanya Christine Dior, Man. Nanti kadang-kadang begitu bawa pepasan, ngeliat ya, Man. Lihat. Wangi kan, Bapak itu. Jajan. Kayak aku sekarang ini, ya. Kau muka kau jelek. Wangi, cuman wangi orang pikir, wah ini pasti bukan kau yang pakai. Pasti saat aku. Wah ini sungai Anan nih, Man. Hah? Ini. Nampak pembuluh darah. Pembuluh darah? Ini apa, ini kelip kelopak mata ini. Iya, kok tembus ini? Urat-uratnya nampak semua. Gua pikir lu gua gak ada bedil ya, gua bedil. Pada masa muda aku selalu menonton film-film Amerika yang saya selalu meniru. Saya selalu mengikuti dengan cermat, teliti, seperti saya telah mengikuti dalam film. Dan saya selalu menonton film gangster, film kasar ya, di mana saya menonton asik cara membunuh. Dan saya selalu meniru sistem pembunuhan itu, di mana gangster itu selalu menggunakan dengan kawat. Beginilah cara saya menangkap tokoh komunis pada waktu itu yang untuk dieksekusi. Mungkin lokasinya berbeda. Saat sekarang saya cara pakai hutan, mungkin sistem koboi. Ada perbedaan sedikit. Duduk. Lehermu sedikit tunduk, terus. Coba tanganmu ditaruh di bawah yang bagus ya. Karena mungkin kau seorang pengkhianat. Kau seorang pengkhianat, kamu. Kau adalah seorang pengkhianat. Tapi merahnya baju aku ini kontras dia, ya kan? Ya, pertama kali aku nggak suka warna ini. Yang kuning itu? Kuning nggak cocok. Nggak, tergantung orangnya juga. Iya kan? Tergantung orangnya ke mana maksudnya? Orangnya juga, pemakainya itu kalau pakai warna apa aja pun kena. Nggak lah. Ini abang mau tahu ini. Kayak mana abang apanya?
Kan kami yang nengok bukan abang. Ya. Enggak usah kau pun aku bilang pas. Karena aku ini orang seni. Abang aja orang seni, kita enggak. Kau abang, enggak. Abang aja orang seni. Nikmati ya pemandangan gue ya. Satu, dua, tiga. Lagi, lagi, lagi. Satu, dua, tiga. Senyum ya, senyum ya, senyum ya. Satu, dua. Saya masuk ke partai PPI. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia itu. Aduh. Saya dijadikannya saya caleg. Saya pun terkejut. Kok mesti saya? Sebelah nggak ada yang lain. Tidak apa-apa, kamu aja. Semangat, 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 Pak. Cuman saya pikir-pikir, mengapa saya mestinya tidak mau? Saya ini sudah pantas sebenarnya saya jadi caleg, karena saya orang yang dikenal. We are not enemies, but friends. Though passion may have strained, it must not break our bonds of affection. To those who would tear the world down, we will defeat you. To those who seek peace and security, we support you. Hidup P3E, saya Herman, siap untuk memperjuangkan nasib saudara-saudara para pekerja. Para ingat pada tanggal 9 nanti, Bapak pergi ke TPS. Kalau saya nantinya duduk dari DPR dari Komisi Pembangunan atau Komisi D, saya berkemungkinan bisa mendapatkan uang itu tak dari mana. Misalnya ukuran bangunannya kurang misalnya 10 cm. Itu sudah bisa saya bilang ini harus diruntuhkan. Udahlah Pak, nggak usah banyak diceritain. Udahlah Pak, ini jatah Bapak ada ini. Biarpun itu betul, bangunan itu sudah izinnya sudah ada. Pak, kalau saya datang saya tegur. Ini abang kita, Bang. Dia kasih kita duit. Calon dari kenalkan dulu. Bukan sikit dapat duitnya. Sempat dia ada puluhan ruko. Kali aja misal 100 juta satu ruko. Udah 1M saya dapat duit. Itu satu daerah. Sebetulnya DPR ini tempat yang paling mulia kali. Tapi kalau kita lihat kerjaannya, itulah yang lamanya apa perampok berdasi. Bisnis ilegal yang jadi sumber penghasilan pemuda Pancasila misalnya apa? Judi. Judi itu. Judi, nightclub. Kemudian ya naik supermarket kalau diperlukan. Tapi itu bukan ilegal. Itu legal, tapi kita berperan sebagai pengamanan. Yang ilegal? Yang ilegal, ya itulah seperti judi. Dan lagi? Penyeludup. Di pelabuhan-pelumbuhan. Penyeludupan-penyeludupan. Illegal fishing, illegal lodging, illegal gambling. Pengusahanya kita peras kalau nggak mau bayar. Maka para pengusaha itu dengan sendirinya menjadi takut kepada saya, bukan karena saya punya masa yang besar yang bisa menyusahkan mereka kalau mereka tidak melakukan hubungan dengan saya, tetapi juga mereka tahu bahwa saya bagus, baik dengan para penguasa, panglima, kepala polisi, gubernur. Gubernur itu memerlukan pemuda Pancasila untuk pengamanan daerah. Kalau hanya mengandalkan polisi segala macam, mereka tidak akan semudah, nggak smooth lah di dalam pengamanan untuk anti mas. Apa yang harus diamankan? Nah, pemuda kan mempunyai potensi yang bisa membuat rusuh dan bisa membuat aman. Dan itu sudah pernah ditunjukkan
bagaimana Pancasila mampu menghabisi PKI itu sangat membekas kepada para penguasa bahwa ini kalau tidak didukung, tidak dibina, tidak dirangkul, ini berbahaya. Siap. Apa minta pertama di? Adi. Apa pertama? Ya. Ya. Iya. Saya Herman. Para saudara-saudara. Bilang dia apa dulu Pak Dikudi? Saya Herman. Aduh. Dari Partai P3I. Saya Herman para Pak dari Partai P3I. Baju ya, ada baju kok. Enggak kok. Belum ada kali, Kak. Adia kan kasih. Baju, baju. Pokoknya Bang jangan takut soal-soal apa biaya soal Adia nanti kami ya. Kok mari lah kami lagi. Ya iya. Doakan ya, Bang ya. Mudah-mudahan Abang apa kali itu, Bang. Pokoknya Bang yang minta baju tadi Abang soal Adia terus soal apa nanti kok udah berhasil kami beri Adia lah. Pokoknya kami berhasil kami kemarin timin film lagi kami sekalian syuting kalau bilang itu. Ini Bu, untuk mengingatkan Ibu nanti pada tanggal 9 nanti, oke. Jangan lupa Bu ya. Iya. Nanti. Hah? Ya. Embel-embelnya nanti Bu. Nah, bukan ibu. Jadi gitu Bapak. Kita bukan berjanji. Ini janji. Memang banyak partai itu supaya maju itu dia membayar atau menjogok-nyogok orang untuk memilih dia banyak. Hampir semua sekarang yang begitu. Dan kalau kita syutingnya bagaimana yang ribuan orang itu semua yang ada di lapangan itu orang bayaran. Karena mereka itu datang ke lapangan itu, mereka itu sudah beranggap mereka itu bekerja. Kalau nggak ada duit nggak bisa. Mereka tuh pasti bertanya-tanya antara kawan-kawan. Haus sudah berapa dikasih? Dan misalnya aku seorang pemimpin, misalnya oh, aku yang mengumpulkan, aku bisa lebih banyak dapat. Bedanya antara orang yang mempunyai hati nurani untuk ikut berkampanye itu sama orang yang tidak punya hati nurani, di zaman sekarang itu tidak ada. Sekarang banyak orang-orang pemain sinetron. Jiwanya itu sudah kayak pemain sinetron. Berpura-pura aja, tapi hatinya dongkol. Apa kimaknya ini? Herman ini dulu dia ini kan anggota Pemuda Pancasila. Ini anak punya ambisi besar. Mau jadi ini, mau jadi itu. Yang banyak duit aja bingung dia mencari suara. Saya lihat orang yang calon-calon ini bagi-bagi duit itu semua. Ini dia modal ludah sama lidah aja. Macam mana dia mau dapat? Kasihan lah kadang-kadang lihat dia itu. Ya, tapi harus ingat aja kepada Tuhan kalau dia langsung gitu-gitu itu ya. Doa kan ayah, dari gimana? Apapun ceritanya, ya Pebi lah yang mengganti generasi ayah. Pebi harus berani, harus ini. Tapi ya Pebi ya, apa keinginan? Gimana nantinya Pebi? Kalau nggak berani, hidupnya harus berani Pebi. Harus berani menerima tantangan dan harus berani kenyataan. Kemana? Hei, gambrot! Babe udah nyawa! Cerita untuk ketawa-ketawa masih ada. Untuk keluarga, bisa humor, bisa melihat cerita. Bisa melihat pemandangan,
keanehan-anehan satu daerah, biarpun judul cerita tentang kematian. Bisakah keturunan dari komunis menikmati film ini? Saya pikir... Bisa-bisa aja. Bisa. Bisa. Cuman pada umumnya... Kalau dia tahu film itu tentang ini, mereka pada umumnya ya, dia tidak mau lihat. Kalau dia tahu, tapi kalau dia tidak tahu, dia pasti lihat. Karena yang saya mimpikan dengan nada ngancam. Seperti itulah arwah-arwah yang tidak menyenangi saya pikir. Atau orang-orang yang udah kita bunuh atau kita apain dari G30S itu, PKI? Tidak terbayangkan saya sampai ke situ. Cuman ketawa tapi menyeramkan begitu. Coba ketawa, moncot. Coba, seperti apa? Iya. Ya, ya. Ya. Tangannya? Mimpi buruk Anwar, take 2. Standby. Record. Asap. Oke, udah. Action. Kau kan telah kubunuh, Moncot. Apalagi kurangnya lupa. Abang bangkit terkejut. Sambil mengucapkan, ya kok muncul lagi, Moncot. Ah, begitu aja, Bang. Nggak usah jangan apa. Jangan ragu-ragu, anggap ini Moncot. Ya. Oke? Ya, standby. Action. Kau kan telah kubunuh, Moncot. Saya ingat, saya kontak Pak, turun Pak. Saya mau dibawa kemana? Lama-lama kakinya tidak mau dia melangkah, dia luruskan. Lantas sekuat tenaga saya mukulkan ke perutnya. Saya lihat Rosiman hanya membawa satu kelewang besar. Spontanitas. Saya datang, saya lihat begitu, saya tebas, bam, jatuh. Saya lihat Arifin begitu dia jatuh, Arifin tidak ada mau ngelihat ini. Dia terus memutar ke sana. Masih saya mendengar ada suara. Saya lihat itu terus dia punya badan dari atas ini terus jatuh ke bawah. Plok. Sedangkan kepala saya lihat dia punya mata masih.
dalam jalan. Saya bayangin kok saya tidak tutup. Hanya itu yang saya, kenapa saya tidak tutup dia punya mata? Itulah yang mendatangkan, selalu mendatangkan mimpi-mimpi buruk saya. Selalu terpandang mata yang selalu, mata yang tanpa tertutup. Itulah yang sering mengganggu perasaan saya yang sangat, sangat, sangat. Ada? Ini yang pas. Yang ini? Kalau lihat dari samping pas? Ini pas. Kalau itu pas dia. Dan samping pun pas dia. Samping pas kan. Kasur yang itu. Letakkan taruh di bawah, dekat dalam. Sekarang ketawa. Ketawa tiba-tiba, ketawa. Ketawa. Asap. Foto perempuan cantik ya, terima kasih dong. Rambutnya dimerahin, kalau rambutnya nggak merah bagus kan. Rambut merah jadi kayak cabu kalau perempuan sekarang. Ini kelakuan deh, Bang. Aduh, nol, nol. Di mobil ya, di mobil ya. Hah? Mana ini? Di sub mobil ya. Udah keluar. Itu cewek ngisep 6 orang. Nggak ada satu ludah di lantai. 6 orang? Semua. 6 orang? Kalau dia isep 6 orang, dia telan semua. Terakhir dia sudah udah keluar. Salah. Cewek ini masih isep terus. Lulu, mau diapain lagi? Dia kaget. Lulu, dia mau diapain lagi nih? Allah, jadikanlah organisasi besar yang penuh dengan cinta sejarah kebangsaan ini menjadi organisasi lem perkat bangsa. Jadikanlah organisasi besar Pemuda Pancasila ini menjadi organisasi teladan dan panutan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini you tahu price the land $200 million. I give to the bird. So the happy life, I'm also happy.
pemuda Pancasila ini, kalau mau dikatakan jujur, sangat ditakutin. Mamanya ada satu pengusaha, dia mau bebaskan satu areal ini. Di sana ada masyarakat. Kalau langsung pengusaha itu, dia akan membayar sangat tinggi. Jadi pemuda Pancasila ini dipakai, dianggap bisa menyelesaikan masalah pengusaha itu. Jadi karena masyarakat itu takut dengan kita, kalau dia lihat ada pemuda Pancasila di sana, paling-paling dia bilang, seralah bagaimana itu katanya. Ini terus terang, ini istimewanya karena sangat limited. Ini saya beli karena tidak banyak dibuat begini. Selain harganya, mungkin juga produknya ini dibatasi sekali. Very, very limited. Elephant. Ini very, very limited. Saya pikir ini lah yang barang-barang asing yang limited ya. Sangat terbatas ini. Ini dari berapa negara ini. Yang di mana saya kunjungi, saya beli ini. Hungaria, harganya $2,250. Demonstrasi-demonstrasi yang artinya mengarah ke jelekan, ke tidak kebaikan untuk negara atau bangsa ini atau negeri ini, pemuda Pancasila akan menolak itu. Umpamanya Pak SBY mau datang, mereka bawa gelar yang menentang kebijaksanaan itu. Nah, itu pemuda Pancasila tidak akan mau menerima itu dan mengusir mereka yang mau bikin. Kau harus geram, campur sedih. Kau lihat dia, Arsan. Kau harus geram, sedih, sadis. Kau lihat nih, Arsan. Darahmu. Kau lihat ini, apa ini, Arsan, di perutmu? Sebagian hatimu, Arsan. Lihat nih, Arsan. Telah kumakan ham. Musuh Arsan. Kau lihat ini, kemaluanmu sendiri akan kumasukkan ke dalam mulutmu, Arsan. Malam minggu, ayah pergi ke bioskop. Oh, enggak gitu-gitu. Ada belum gini-gini, enggak ada lagi. Itu kan nyanyi. Nonton film, berduaan sama pacar. Beli karcis, tahu-tahu kehabisan.
belik catut, pergi nonton berduaan. Aduh emas sakitnya, nonton dua-duaan. Kayak nona dan tuan di gedongan. Mau beli minuman, kantong kosong gelandangan. Malu ame tunangan, kebingungan. Kau lihat, kau lihat ini. Itu Arsan. Kemaluanmu sendiri akan kumasukkan ke dalam mulutmu, Arsan. Bayangi kalau begitu banyak cerita tiba-tiba habis dengan ini. Itu orang menganggap itu adalah karma buat diri saya. Tapi kalau awalnya dibuat seperti ini, kegiatan sesadis apapun yang saya buat akan tertutup dengan kesadisan yang seperti ini. Ketutup sama sekali. Di apa abang itu, dia itu abang sudah mati. Karena abang sudah dipancung. Jadi kalau dibuat dia awal, berarti orang yang dipancung itu bukan abang lagi, berarti orang lain. Itu bisa saja. Nah. Karena ini kan cerita yang sudah hidup. Ini kan cerita-cerita lorong waktu itu. Iya. Kembali dia. Kembali. Bapak yang PKI ini yang ngajar nih. Anak itu. Itu nggak dapat ketangan awak dulu. Kalau dapat ketangan awak mati. Di makeup pun dia Ethiopia-nya tetap juga. Ethiopia ya. Tanjan ya, orang-orang ini diam itu ya. Ini diamin dada. Ya. Udah kamera tiga si Citra sendiri. Tiga si Citra, karena kan di opening dulu. Oke ya, Bang Citra siap, hilang. Silakan cunnya, Bang. Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Dialog Khusus TVRI Sumatera Utara. Dan dialog khusus hari ini membahas pemuda bioskop membuat film untuk mengenang penumpasan PKI. Kita langsung ke Pak Ibrahim Sinik juga ini. Pak, menurut Jenderal Saruedi, Komandan RPKAD dan juga Mertua Presiden SBY, ada sekitar 2,5 juta orang-orang komunis yang dibunuh. Saya terus terang aja, pada waktu itu Pak Saruedi itu, dia punya ide bagaimana untuk melawan dan menumpas komunis ini. Walaupun saya sekjen koordinator satu aksi, tapi masa saya ambil dana APP. Oke, berikan tepuk tangan juga untuk para pemuda Pancasila yang menyalakan. Jadi anak PP lah sebenarnya yang sudah benar merupakan basis untuk menyiapkan itu. Iya Pak, kita akan langsung ke pelaku sejarah dan juga bintang film, Bapak Anwar Kongo. Tepuk tangan dulu untuk Pak Anwar Kongo. Kira-kira film bintang film favorit Bapak siapa Pak? Kalau yang mirip sama saya sebetulnya, ya kalau saya dulu ada satu bintang aktor negro ya. Iya? Dia punya namanya Sidney Poitier ya. Sidney Poitier. Oh. Oke, mungkin bisa nilai juga para penonton apakah benar-benar mirip ini Pak Anwar dengan ya itu kali dari samping, dari muka nggak mirip, dari samping mungkin ada. Kalau bisa dilihat, pada zaman itu sangat terkenal sekali preman bioskop. Sebenarnya dari mana asal-usul kata preman itu sendiri, Pak? Sebetulnya kalau preman itu salah, dia harus preman. Jadi kita ada satu, dalam film ini juga kita mengangkat satu lagu yang juga, yang
lagunya itu yang berjudulnya Born Free. Born Free. Ada satu kebebasan. Ya. Jadi para anggota PKI itu langsung dibawa ke kantor itu, Pak? Datang ke kantor itu, setelah semua terkumpul data dari dia bahwa ini manusianya memang tidak bisa diselamatkan, itu harus kita laksanakan. Harus dihabisi? Harus dihabisin. Nah, apakah sistem menghabisi langsung ini terinspirasi juga dari film-film gangster yang juga Bapak... Kadang-kadang. Sepertinya gini ya. Luar biasa sekali, terinspirasi. Kadang-kadang gini, dengan cara ya masing-masing kita ada lihat mafia, seperti mafia, dia waktu jalan dia di tengah motor ikat pakai tali, lap sudah siap buang, malam nunggu malam hari kita buang. Berarti benar-benar film ini juga mengungkap kalau Anwar Kongo bersama teman-temannya mengembangkan suatu sistem baru yang lebih efisien dalam menumpas komunis, yaitu sebuah sistem yang manusiawi, kurang sadis, dan juga tidak menggunakan kekerasan berlebihan. Tapi kalau dilihat, ada juga langsung disikat habis saja ya, Pak. Nggak usah disiksa dulu. Kalau ditanda, berapa orang udah bunuh ini? Oh, banyak lah. Nggak terhitu nih. Udah seribuan nih bunuhannya. Aku nggak diantui kayak gitu. Terusnya nggak bisa tidur. Tapi ada yang apa kok? Yang dengar jadi gila. Ada yang jadi gila. Nih. Tapi dia nggak jadi gila, jadi kaya. Jadi kaya dia? Ada yang jadi gila. Karena merampok dia, makanya. Karena merampok, kaya lah. Yang bunuh-bunuh, banyak kali bunuh, apa gila. Tapi menurut Bapak sendiri, apa arti penting film ini, Pak? Untuk generasi muda, generasi 2000-an, generasi milenium, Pak? Dari sini perlu bahwasanya generasi muda juga harus mengingat ini. Kedepan jangan melupakan sejarah. Ditambah lagi lah, Tuhan pasti anti komunis. Ternyata Tuhan benci PKI. Ternyata menghasilkan gambar yang luas. Pancasila! Kalau islah, itu nggak ada istilah islah. Iya. Karena itu perjalanan sejarah. Ya. Itu sudah harus begitu ceritanya. Nggak ada islah. Kenapa, Pak? Keturunan dan juga keluarga PKI yang dibunuh tidak pernah melakukan balas dendam, Pak? Sampai saat sekarang, mereka bukan tidak mau membalas dendam. Belum ada kesempatan mereka untuk ya, kita akan basmi semuanya. Apa jin kok? Dia tanda tangan. Mas siapa? Ini dia apa? Mas. Money Making ini Star. Ini saya beli Christie's itu. Tahun lalu 58. Iya, penghargaannya dilelang di Christie's. Michael Schumacher ada, Michael Jordan ada, Michael Jackson ada, Mas, semua. Ini Beckham tanda tangan sepatunya. Lucu ya? Air keras kita. Entar lu bungkus masih sebetulnya. Saya tembak mati, gede, man. Udah mau punah nih, Black Lion. Dulu kan yang dihabisin ini. Udah mau punah nih. Yang terakhir, bilang, mati. Yang terakhir. Perempuan lihat ini, Sultan. Kalau laki gue segitu, katanya lidahnya. Ini saya, ini Anwar Kongo. Bapak sendiri tuh. Ini sedang gulung letek ini. Sedang gulung letek. Ini di Thailand ada pesta sukan. Kebetulan kami main kalah, bowling ya. Kami kalah main. Ini saya, ini baju kota, celana loreng. Ini sepatu belang ini sebetulnya. Belang putih. Kita lihat elitnya ya kan. Yes.
kalau untuk pegang di kolam, kampung kolam itu pembantaian apa istilahnya dia, Pak? Jin jatah. Jin seperti ini ya, Pak, jin. Ya. Jin ya. Pembantaian itu celana jenisnya jenis tebal, jenis seperti, tebal ya. Seperti ini. Ya, tapi enggak corak-corak ke peta-peta gitu ya, Pak, ya. Iya, boleh juga. Kecil ya. Kecil gitu ya. Kota-kota kecil. Bang. Nanti. Adegan itu nanti bagus, ada satu orang yang ngasih. Taruh aja lurus pun sebelah situ. Belakang aja belakang, Bang. Enggak, sini. Kita ke pol. Nanti biar orang itu. Bapak pun nanti nyangkul di sebelah sana, kita bikin. Tenang aja. Kita terus dengan lu. Bukan apa-apa, inilah film dokumenter yang didatangi oleh menteri. Biarpun dia jadi putih, sah turun ke ini ke petumbak ini melihat klien, memberikan wejangan, memberikan semangat sama klien. Sebenarnya klien merasa puas. Itu kan banget. Klien nanti nampak muka klien itu satu di film itu. Inilah Gojo Sumatera Utara. Dunia London dan Inggris ini. Bukan Jakarta. Jakarta berapa lah Jakarta? Pembunuh-pembunuh semua dikumpulkan. Iya, inilah. Aman. Set, Bang. Alhamdulillah. Ini. Apa namanya? Toko pejuang. Ini dulu udah agak kurusan dikit nih. Pancasila! Amin! Pancasila! Amin! Gak usah tunggu dari saya teriak Pancasilanya. Marah kalian langsung teriak Pancasila. Langsung aja yang lain itu ganyang PKI. Ganyang PKI! Cocok ketua, sikat ketua, gitu-gitu. Kan gitu aja kalian. Coba tes dulu. Jangan sikat ketua, ribuan kampung malam. Scan 1, take 1. Action! Jangan berikan hidup seruan sedikit pun kepada PKI dan negeri. Sama-sama kita rapatkan barisan. Saya minta Arsan untuk pemimpin pasukan untuk melawan komunis yang akan. Saudara-saudara sekalian, sekarang saya bicara sebagai betul-betul seorang pemimpin pemuda Pancasila. Nah, tadi apa yang kita tunjukkan, sebenarnya kalau menurut hemat saya selaku pemimpin, itu bukan ciri khas kita pemuda Pancasila. Jadi kalau kita melawan orang, tidak harus dengan apa namanya itu, wajah yang beringas, dengan semangat yang membara, dengan kerakusan, ingin memakan darah orang, tidak seperti itu. Sebenarnya justru itu nanti bisa berbahaya bagi citra organisasi pemuda Pancasila kita. Tetapi kita harus menumpas mereka. Kalau mereka itu melakukan, kita minta mereka itu di bumi hanguskan. Tetapi dengan tidak cara-cara seperti yang kita lakukan seperti tadi, kan gitu. Itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Kalau kayak gitu, tadi nanti aduh Masya Allah. Jadi saya pun sendiri itu nanti aduh gini. Apalagi ada foto Pak Sahyan Asmara gitu. Apa iya begitu? Oke, gitulah kira-kira Joshua. This is the true story sebenarnya. Kita kan ingin the true story kan? Ya memang. Jadi begini, kalau yang tadi yang kita rekam itu jangan dihapus semua, tetapi berikan gambaran bahwa kemarahan pemuda Pancasila bisa seperti itu. Maka suasana seperti itu lebih dari situ pun bisa kita tampilkan, bisa kita wujudkan untuk melawan orang lain. Jadi oleh karena itu apa yang dibuat tadi itu adalah sebuah simulasi tentang keadaan kemarahan
warga pemuda Pancasila bila Pancasila itu diganggu dan bila negara kesatuan Republik Indonesia ini diganggu. Kita semua sukses-sukses, semua mudah-mudahan jadi pemimpin, Bang Noor tetap sehat walafiat. Saya kira itulah ya dari kita. Oke semua ya, ya. Oke ya. Yuk, Pancasila! Amin! Lasri yang cantik perkosa terus. Orang kau zaman pun hukum pun sudah tak menentu pada waktu itu. Hukum kita sendiri ada kesempatan bisa. Hajar. Hajar terus. Kalau lupa. Ya kan ya, Gerwani kan? Apa ini? Memang itu dia. Aslinya apa, ya? Dapat yang ranu 14-15 tahun. Sedap. Bagat Ustaz Pulama kita, neraka bagianmu. Surga dunia bagianku. Meronta ya? Kalian dia, siapa yang mau pula mau ditangkap, mau disiksa? Ya, kalau bisa menyelamatkan diri, selamatkan. Jadi kalau kira-kira nanti sempat terlepas, kalau mau agak-agak lari, boleh. Ya? Kau di sini. Nah, kau sini. Ini dia ya. Nah, ini kena leher. Halo, perhatian semua, ingat. Itu dia. Di dalam menjalankan tugas waktu berakti kalian, ingat kamera ya. Ibu. Ibu-ibu pikirannya positif ya, jangan negatif. Kalau ibu-ibu bisa mencapai pikiran positif bahwa ini kita mau sajikan yang terbaik, suatu pertunjukan, adegan, ini pasti akan berhasil. Positif ya, pikirkan. Ini positif. Istirahat aja dia. Bebe udah bagus, acting Bebe udah bagus. Cuman jangan lama kali nanya saya.
Udah jangan nangis, jangan buat malu aja. Jadi bawa bintang film ke mana? Dia nangis sebentar aja, nggak lama-lama. Yang saya kasihan tadi, saya terus terang, saya rasa ada rasa saya kok sampai begini. Yang saya harapkan tadi tidak sampai begini tadi. Memang ada yang minta abang harus lebih sadis lagi. Tapi mata saya ngelihat ke ibu dengan ke anak. Kita bayangin ke depan anak itu bagaimana. Dia telah disiksa, di mana rumahnya dibakar. Masa depan anak-anak itu macam mana mereka? Dia akan mengutuk seumur hidup. Ini pekerjaan yang sangat. Kalau Bapak bilang karma, apa arti karma untuk Bapak? Apa yang Bapak takut? Karma itu seperti hukum alam dia. Kalau karma itu bisa kita sepertinya cacat. Sepertinya macam mana ya, karma itu sepertinya hukum langsung dia ya, dari Tuhan ya, begitu ya saya pikir. Bayangin di gelap gulita ini, kita hidup itu seperti dunia hampir kiamat. Kita lihat sekitarnya pada gelap gulita. Sebetulnya sangat takut kali kita melihatnya begini. Ada dia punya anus kita colok sampai masuk ya pakai kayu ada. Tapi ya sejuta ya cocok. Kita tekan dia punya leher pakai kayu ada. Kita gantung ada. Kita ikat pakai kawat juga ada. Kita potong juga ada. Kita lindas pakai mobil juga ada. Seperti diizinkan. Dan itu terbukti kita bunuh orang, kita enggak dihukum. Yang sudah terlanjur mati ya, apa boleh buat. Itu ekses yang harus dia terima.
Mungkin sikap saya ini pembelaan diri, mengobat hati. Tapi saya berhasil, saya rasa. Saya tak pernah merasa bersalah. Tidak ada tekanan batin. Tidak ada mimpi-mimpi buruk. Jangan ngangguk-ngangguk aja. Bilang benar, Pak. Ayo bilang. Benar, Pak. Iya. Enak rupanya jadi komunis. Istri orang, istrimu ya. Wah, enak. Kamu punya hak, mereka punya hak. Apalagi dia ini seorang tokoh. Perlu dihabisin kalau begitu. Mau merokok, Pang? Ya. Coba rasakan rokoknya yang Anda sebutkan dengan neokolonialisme. Anda rasakan rasanya. Ya. Taruh di hidung aja kalau enggak mau di mulut. Kau nengok yang betul. Jangan lihat apa? Yang tengok. Bagus, Pang. Tengok mata. Apa yang kau tengok? Kamu seorang pendengki. Iri hati kamu ngeliat kami pakai dasi mungkin ya. Kami tidak mau susah, Pang. Biarpun kami seorang pemuda bioskop, kami tetap ingin merasakan apa yang dirasakan orang-orang di sana. Tapi kamu salah. Kamu hasut, semua-semua kamu hasut. Kejam. Kamu kejam. Bagus. Mau kasih anak lagi sama saya? Kamu jangan menghina, mau ngasih anak gini sama saya. Ini yang paling jelek, matanya aja satu. Kalau kamu beli istri yang indah, cantik, ini kau kasih boneka anakmu yang mata celek. Ampun, Pak. Jahat kamu. Itu penghinaan besar. Lihat langit. Langit dilihat.
Langit ya. Kamu menghina. Tidak, Pak. Mau dipukul? Ampun saya, Pak. Mau dipukul? Tidak, jangan, Pak. Mau dipukul? Jangan, tidak, Pak. Berikan, berikan. Jangan, Pak. Pak, jangan siksa anak saya. Saya gendong, jangan, ya. Ya, Pak. Jangan siksa anak saya, Pak. Jangan siksa anak. Duduk, duduk. Jangan siksa anak saya, Pak. Ya, duduk. Jangan siksa anak saya. Duduk, duduk. Iya, Pak. Iya, Pak. Jangan siksa. Jangan siksa anakku, Pak. Duduk, jangan duduk. Siksa anakku, Pak. Mau lepas, Kak? Ampun, Pak. Ampun, Pak. Lepas, ampun. Lepas. Lepas enggak? Lepas, iya, lepas, lepas, lepas. Jangan, Pak. Lepas, lepas. Iya, Pak. Iya, iya, Pak. Anakku. Kau mau menyapu. Iya, Pak. Iya, Pak. Mau menjawab saya dengan anak ini? Iya, Pak. Ini menurutmu cukup cukup cantik, iya, anaknya? Hah? Iya, Pak. Bagus ini. Ini satu penghinaan buat saya. Iya. Ini satu penghinaan buat saya. Kamu. Anakku. Apa namamu? Ini tidak benar, anakku. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Aduh. Duduk, duduk. Aduh. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Duduk di atas. Kamu telah... Kamu telah menghina saya. Iya, Pak. Ya, ke depan. Iya, Pak. Matanya yang seperti mata wayang yang pernah kau sebut. Lesung pipit, biasanya anakmu indah. Kakinya yang sering mengejar kamu waktu kamu pulang. Dua-dua. Ini adalah satu tingkah yang biasanya buat orang yang ingin menyuap dengan anaknya. Sebenarnya yang lebih tega itu adalah kamu. Yang sebenarnya kamu lebih biadab. Kamu yang paling biadab. Tapi tiada ku rasa dan kuduga, derita selalu Aludin Yusuf. Oh, betul-betul toko. Betul-betul. Ini ku congkel nanti yang mau kasih yang dikepukul ini ku congkel ke nanti nih. Jawab. Periksa, benar dia bilang. Dia katakan periksa. Jawab. Kaki kau kupatahkan. Ayo jawab. Cepat, kaki kau nanti kupatahkan. Cepat. Kupatahkan nanti kaki kau, cepat. Ayo tanya, Dana. Tanya. Titik kuning. Iya. Jadi selain dari titik kuning, hamparan perak. Ayo, cepat. Jangan cakap cepat. Ayo. Yang lempang dulu. Ayo, naikkan ke atas. Nanti putuskan kau nih. Naikkan ke atas. Hei, tengok nih. Mame. Kau buka jam kau. Kau taruh. Ya, taruh selamat meja. Taruh meja. Ya. Lagi-lagi, apa? Ayo. Apa yang ada? Cincin? Enggak ada. Cincin enggak ada, Bang. Ranting. Ayo. Ya. Bang, biar tenang Anda diperiksa, kita. Ayo, lagi. Terus. Kasih cincin itu kepada ini.
Di mata tisu. Lama nanginyo, ibu bana deh. Iyo bana. Meleleh itu ke dalam. Makin cantik itu kan. Makin hidup. Makin hidup deh. Ayo, supaya film-film dari Amerika tidak boleh diputar di Indonesia. Apa maksud kau? Apa maksud kau? Apa maksud kau? Hah? Eh. Enggak. Diam. Apa maksud kau? Apa maksud kau? Ampun, Bang. Kau panggil abang pula kalau sekarang. Kau panggil abang, kau panggil sekarang. Ayo, kau jawab apa yang dipertanyakan. Ayo, jawab. Jawab, jawab. Ngomong. Ngomong, ngomong, ngomong. Jelaskan. Ngomong. Jangan, Bang. Ngomong, ngomong. Bang, jangan, Bang. Iya, iya. Iya, jangan. Tapi kau ngomong, ngomong, ngomong. Ngomong, ngomong, ngomong. Ngomong, ayo cepat ngomong. Ngomong. Keterangannya, pengakuannya seperti... Tanganmu telah banyak berbuat. Kau akan dikalungi bintang penghargaan. Rasaku kayak aneh ya, Man, ya? Sepertinya kayak hilang sesaat, gitu. Cok, tarik nafas, Bang. Abang nggak usah menjiwai kali, nggak lempar. Nggak, aku menjiwai. Nggak kali. Abang apa aja, tenang aja, nggak usah apa. Nggak usah abang pikirkan kali yang di itu kan. Ya udah ya. Bisa udah. Ya, nggak bisa diulangi. Hah? Nggak bisa dua kali, nggak bisa. Bisa nggak apa-apa? Udah lah, minum dulu, Bang. Istirahat aja dulu, Bang.
yang saudara lakukan terhadap diri saya dan mengantarkan saya ke dalam surga. Untuk itu saya ucapkan ribuan terima kasih atas kesemuanya itu. Bagus sekali Yosua. Bagus saya bilang ya. Enggak pernah, saya tadi juga enggak pernah terpikir saya kok bisa ini begini. Satu kebanggaan bahwasanya air terjun itulah mengungkapkan perasaan yang dalam. Ada yang saya diikat pakai anu, yang diikat pakai kawat itu. Ada di sini ya. Yang Bang Noar dicek kawat. Diikat di sini, tolong di anu. Yan, aku suruh dia ngelihat ya. Dia suruh lihat, lihat. Yan? Tidur. Oh, tidur. Yan, lihat adegan Abah dibunuh, Yan. Mari, lihat. Abah disiksa. Lihat Abah dipukul berdarah-darah. Sini, Mi. Ini sini. Ah, lihat. Abah dipukul, ya. Kasih suara, ya, betul, ya. Ini mengerikan, Bang Noar. Enggak mau, enggak masalah. Enggak lah. Enggak apa-apa ya, Yan, ya? Apa maksud kau? Apa maksud kau? Hah? Enggak! Dalam filmnya, itu lihat, Yan. Apa maksud kau? Ampun, Bang. Sedih apa, Yan, ya? Sedih, Yan, ya? Iya, Bang. Sedih, Yan. Lihat, ya, gitu lah, Bang. Gitu lah, Bang, yang dipukul ya, Bang. Pukul ya Bang Gemuk ini sama Bang Sapit, kepala apa bocil-bocil. Ngomong. Bang, jangan, Bang. Iya, jangan. Tapi kau ngomong. Kau harus pakai semua apa yang kau buat di badan ini. Sekarang kau panggil, apa yang kau panggil sekarang? Ayo, kau jawab apa yang dipertanyakan. Ayo, jawab apa yang dipertanyakan. Dan apa saya dengar? Cepat jawab. Benar. Ayo. Yang bagus. Apakah orang yang kusiksa dulu itu rasanya seperti aku begini? Ah, itulah dia. Yang tenang, Anda diperiksa, dengar. Tapi aku dapat merasakan ya perasaan mereka yang disiksa, karena jelas ya di sini ini apa namanya marwah habis, harga diri kayak kehabisan, semua rasa takut itu datang pas waktu begini, nimbrung dia sekalian memasuki dalam tubuh itu, bang, nimbrung sekalian masuk dalam tubuh. Jelas apa yang dirasakan orang yang disiksa Bang Noar jauh lebih buruk dari ini. Karena Bang Noar tahu ini hanya film. Mereka tahu bahwa mereka akan dibunuh. Tapi saya merasakan, Yos. Benar-benar saya rasakan. Atau saya mungkin, saya itu apa dosa sama saya. Banyak ya, Yos, manusia yang pernah saya begini gitu, Yos. Apakah ini kembali dia kepada saya?
Mudah-mudahan jangan sampai... Jangan. Nggak mau saya, Yos, yang beginian, Yos. Disinilah satu tempat yang sering kami laksanakan penyiksaan ataupun eksekusi buat mereka-mereka yang selalu kami tangkap. Saya tahu bahwa saya kerjaannya itu salah, tapi saya harus melaksanakannya. Kenapa harus saya habiskan? Kami harus mematikan. Hati nurani saya yang mengatakan harus dihabiskan. Ini adalah salah satu yang paling cepat untuk menghabiskan nyawa manusia. Dan ini dipergunakan untuk membawa manusia-manusia yang sudah kami matikan.
Karena tanpa ada ini, mungkin orang tahu. Oh.